Itu alma solihun li syurub. Itu citraan. Itu air pencitraan. Itu dibawa dari pondok, bukan air itu. Walaupun itu airnya memang benar-benar jernih. Tapi katanya tadi agak bau-bau apa? Bro, bau-bau bacin. Kita sudah sampai di Gunung Peyek. Setelah kesasar satu kali tadi. Terus pada ngapain ilah? Mau nyabur. Mempuat, ayo. Mau nyabur. Hah? Mau nyabur. Apaan tuh? Ila. Penjelajah mau ke mana sih? Pemandangannya cukup indah. Nih. Tuh dia. Itu alma solihun li syurub. Itu citraan. Itu air pencitraan. Itu dibawa dari pondok, bukan air itu. Walaupun itu airnya memang benar-benar jernih. Tapi katanya tadi agak bau-bau apa? Bro, bau-bau bacin airnya. Tuh. Ini Gunung Peyek. Dinikmati oleh para goeser. Biasanya goeser pasti kesini. Memang jalurnya hanya bisa dilewati oleh sepeda dan motor atau jalan kaki. Itu hata kerian kita, apa namanya, penunjuk jalan kita itu dari Jepang, sengaja kita datangkan, kita undang tadi ya. Jepang. Aka sini tuh. Lihat om itu berendam tuh di situ tuh. Apa ilah? Aka. Aka. Audrey. Aska lagi lihat apa itu? Coba di sini. Sepatu putih kebalik tuh. Aduh, di sini. Aka. Di sini. Apa itu, Bang? Dingin enggak, Bang? Dingin. Yuk, coba di ilah. Sini. Ini ada kawan-kawan yang dari apa? Dari Sawangan. Nih. Biasanya Sabtu Minggu ramai banget ini. Kawan, nih. Biasanya ramai. Dia gerbangnya nih, kawan-kawan. Sip. Ini situs apa namanya, Gunung Peyek ini masuk wilayah daerah mana, Pak? Desa? Desa Bojongindah. Oh, Bojongindah ya. Kecamatan Parung masih? Benar. Kabupaten Bogor ya, masih Bogor ini masuknya.
Ini apa situs ini atau wisata ini dikelola oleh pihak siapa itu? Cuman warga aja. Oh, cuman warga ya? Dari satu RT. Dari satu RT Bojong Indah. Indah ya. Iya. Sudah lama ya, Pak, ditemukan ini apa situs ini? 3 tahun. Oh, 3 tahun terakhir baru ramai ya. Ya, ya. Gitu. Berarti sebelumnya sudah ada, cuman belum dirawat gitu ya, belum atau belum ditemukan? Iya, emang dasarnya sih ya ada gunung di sini dari saya kecil ya, dari tahun 70-an ya. Tapi kan hutan, ketutup. Jadi ada kegiatan warga, dari teman-teman ajak bersih-bersih, babat-babat dikelola, gimana kalau kita buat main-main di sini. Nah, sejauh Bapak jaga atau ngontrol di sini tuh sudah ada yang dari luar negeri belum, Pak, berkunjung ke wisata ini? Kayaknya kalau dulu pernah juga ada orang Korea. Orang Korea ya. Sekarang ikut penumpang apa mandi di sini. Gitu. Iya. Tapi sekarang ini udah. Apalagi sekarang ini corona begini ya, Pak ya. Wah. Yang Indonesia aja ini akhirnya yang sepeda juga jarang ya. Jarang. Ini sama corona nih benar-benar sepi banget. Betul. Kemarin saya sempat kesini sudah corona itu sepi juga kemarin pernah. Baik. Jadi saat ini masih swadaya masyarakat ya yang mulai ya. Masyarakat dari 1 RT 16 Desa Bojong Indah. Siap. Itu juga saya izin dulu sama Rura ya, kelola aja, cuma jaga hati-hati. Ya urus hati apa urus aja. Dengan Pak siapa, Pak? Siapa? Bapak, mohon maaf. Dengan nama saya ya juluk yang dikenal di sini aja ya, Kobra. Kobra. Pak Kobra ya. Kepala ini pengurus ini situ sini. Kepala itu dia, Pak Hasan. Pak Hasan ya. Oh, iya, siap, siap. Kalau lebih jelas, abang banyak lebih jelas. Iya. Tapi termasuk timnya Pak Hasan ya. Tim, ya, 8 orang. Siap, siap. 10 orang. 10 orang ya. Siap. Terima kasih, Pak, ya, atas keterangannya. Ya.